Berikut ini cara mengunci aplikasi di ponsel Vivo. Jadi untuk itu langsung saja berikut kalian buka yang namanya pengaturan ini kalau Vivo. Kemudian dari pengaturan ini kalian gulir ke bawah, cari menu yang namanya keamanan. Nah, yang ini ada keamanan. Kemudian kalian lihat di sini ada menu privasi dan deskripsi aplikasi, silakan dipilih. Kemudian kalau baru pertama kali silakan kalian pilih metode pengunciannya, mau pakai pola, kemudian PIN dan password. Di sini saya akan pakai pola. Gambarkan pola 4 titik minimal seperti ini. Kemudian ulangi dengan pola yang sama untuk konfirmasi. Setelah itu jawab pertanyaan keamanan. Sesuaikan pertanyaan keamanan yang mudah diingat ketika kalian lupa sandi. Ini berguna ketika kita ingin mereset sandi privasinya jika lupa. Nah, seperti ini. Pilih selesai. Kemudian di sini ada yang namanya enkripsi aplikasi, silakan dipilih. Dan silakan kalian kunci saja aplikasi yang ingin kalian kunci. Misalnya saya mengunci telepon. Ini ada waktu penguncinya, bisa kalian pilih juga apakah setelah layar terkunci, setelah layar terkunci, atau aplikasi ditutup 1 menit setelah layar terkunci. Seperti itu. Hasilnya seperti ini. Nah, kalau kita kunci, itu harus memasukkan pola baru bisa dibuka. Jadi itu saja, semoga bermanfaat.